Baik, demikian ya, sudah kita dengarkan bersama-sama tanggapan berikutnya majelis akan menelaah sebaik-baiknya SSG keberatan tanggapan, lalu hukumnya bagaimana, lalu asasnya agar suatu perkara itu bisa cepat biayanya ringan dan sederhana. Kita berarti mana yang lebih menguntungkan bagi persidangan ini dan terutama asasi dari tanggapan. Gitu ya? Ada yang disampaikan lagi Pak Jaksa? Kalau cukup, insya Allah majelis akan memutus selah, putusan selah nanti pada hari Senin tanggal 21
mengenai dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum harus menyatakan batal demi hukum, maka hal tersebut perlu merujuk pada ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP yang menentukan hal-hal apa saja yang dapat membuat suatu surat dakwaan menjadi batal demi hukum, yaitu surat dakwaan yang tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.